sih berharapnya semoga ini bisa bikin bahagia kakak jadi 10. Guys, sabar ya guys, sabar, sabar, tenang, pelan-pelan adik-adik. Saya tahu kalian jomblo, saya tahu kalian merasakan sesak di dada. Di mana rumahnya? Bang, udah bang. Kenapa malah jadi sedih gitu? Nggak jadi tidur kalau begitu bang. Bukan debu lagi tuh. Bosul bang. Pan 1945. Oke, selamat datang Ervan di channel Ervan 1140 guys. Dan video yang bakal saya buat hari ini adalah saya akan coba nge-review konten-konten yang ada di TikTok ya. Karena sudah lama tidak membuka TikTok tanpa basa-basi ini, kita langsung ke videonya guys. Anjing, udah ada suaranya, copot. Ya, kelakuan-kelakuan warga 62 plus. Kalau bermain VR ya. Ah, BTW dulu aku pernah juga bikin kayak ini ya, sama adik kupreng ya. BTW main VR seru, cok. BTW ini lumayan niat ya. Ada kayunya juga dipersediakan guys. Ah, BTW aku udah lama yang main VR. Aku pengen main VR guys, tapi kayaknya nanti tunggu apa sih namanya? Oculus Quest yang baru bakal muncul ya. Nanti November kemungkinan pas aku ulang tahun. Halo Kak. Kak, sorry misi ganggu Kak. Jadi aku tim dari sini Kak. Jadi kita tuh mau launching minuman baru di sini. Kalau boleh minta tolong nih Kak, aku ada komplimen gratis nih buat Kakak berdua. Boleh tolong kasih testinya enggak sekarang? Sekarang. Oke. Eh. Buat aku lebih enak ini. Manisnya dari 1 sampai 10 berapa kak? Pas. Jadi tuh tadi aku bikin ini emang sengaja ngepasin manisnya sama senyum kakak hari ini. Gitu. 1 sampai 10 manisnya berapa? 10. Kakak hari ini bahagia 1 sampai 10 berapa? Bang bisa lu bang. 8. Kok gak 10? Ya gitu deh pokoknya. Aku sih berharapnya semoga ini bisa bikin bahagia kakak jadi 10. Guys, sabar ya guys, sabar, sabar, tenang, pelan-pelan adik-adik. Saya tahu kalian jomblo, saya tahu kalian merasakan sesak di dada. Itu kalau enggak penyakit jantung, kanker, atau enggak kelamaan jomblo guys. Kemungkinan tiga itu aja, hati-hati guys. Gue pernah buka videoin. Kak, jangan tidur-tidur kayak gitu, Kak. Serius? Oh, beneran? Beneran. Iya, boleh ulang enggak? Boleh ulang enggak? Boleh kakak namanya siapa, Kak? Aku kalau jadi kakaknya yang cewek, soal tuh belakang aku. Coba buka HP-nya deh. Mau tanya dong, ini sekarang jam berapa kak? 6. Kak, sekarang waktu apa? Waktu apa? Waktunya kita tukeran IG gak sih? Ayo. Boleh? Apa gitu adik-adik, caranya adik-adik kalau ingin dapatin IG-nya cewek ya? Ya minimal niat lah ya, minimal niat guys. Ada konsepnya. Jadi, dia cari cowok yang gimana? Gak banyak mau sih. Ya minimal bisa masak. Itu wajib sih. Terus kalau bisa dia ada jiwa seninya. Oke. Aku suka liat cowok. Bang itu gitar dari mana bang? Dari kantong Doraemon ya bang? Yang rambutnya agak dibelah kayak dikta gitu. Udah itu aja. Di rumah kan banyak kucing. Jadi kalau bisa dia kayak lover juga. Setuju sih. Tapi dari semua itu yang penting dia berewokan. Nah itu dia fix. Bang maaf nih bang ya. Kenapa dagunya langsung beda bang? Kayak habis kecelakaan bang. Ya lumayan kreatif lah ya. Kalau ada apa-apa gak bisa. Soalnya kita lagi darurat. Ya gitulah. Kita mohon doanya semua. Mohon doanya semua kita cepat pulang ke rumah. Menantang hilang di gunung, tiga pria ini malah hilang beneran. Niatnya bercanda, kenapa beneran? Makanya bang, jangan ngadi-ngadi bang, kalau di alam bang, abang mau ngeprank alam, alam kalau ngeprank abangnya kan panik kan bang, nggak ngaruh begitu bang, ngaruh anjing. Kisah ini tuh lagi viral dan dialami oleh Wawan, Faisal, serta satu orang temannya ketika melakukan pendakian di Gunung Sunda. Gunung ini masih kurang. Gunung tuh bismillah dulu guys. Untungnya minimal abang-abang ini hilangnya bertiga gitu loh. Bayangin aja gue lu sendiri cok. Familiar dibandingkan gunung-gunung yang terkenal lainnya. Dan gunung ini juga banyak dijadikan sebagai tempat berziarah. Wawan merupakan warlock dan dia tuh tinggal di kaki gunung ini. Berangkatlah tuh mereka sama si Faisal dan satu.
orang temennya lagi tuh sekitar abis zuhur. Guys, kucingku meong-meong cuk. Takut. Kok jadi serem ini anjing. Akhirnya aku harus ke next video guys. Aku jadi ngeri nih anjing. Kucingku loncat-loncat lihat ke atas ngau-ngau. Oh, tadi aku pura-pura takut guys. Ini kenapa sekarang aku malah jadi takut beneran bro? Mana aku lihat anjing. Bang, abang si paling sayang bang. Kelihatan banget kok dari mukanya kalau sayang banget. Oke, apa? Gue ke toilet dulu ya bentar ya. Oh iya, gak apa. Gue ngobrol aja berdua ya, kenalan ya. Bertiga bentar ya. Siapa tadi? Jason. Iya, Jason. Iya. Cuacanya cerah ya. Iya kan. Ada mataharinya ya. BTW, bokap lo kerja apa? Bokap sih udah meninggal sih. Iya. Ya begitulah guys ya, keluh kisah introvert. Bagus. Saya terang apain di sini loh? Tuh, apa saya lah anjing? Oh my God, broken heart, broken heart, oh my God, oh my God, right. Oh my God, it's Ninja from Fortnite, it's Ninja, oh my God, it's Ninja from Fortnite. God, it's Ninja from Fortnite again, oh my God, Ninja, it's Ninja again, man. Bang, Spiderman bang, bukan Batman bang, Spiderman bang. Kenapa Batman? Oh my God, that was you, bro. Logan Paul, bro. Oh my God. Kalau ini benar mirip, bro. Oh my God, that was you, bro. Shaq, bro. Shaquille O'Neal, bro. You Shaq, bro. Shaquille O'Neal. No, I'm saying. Lo kok marah sama Batman-nya nih? Oh my God, that was you, Hong Se-young. Hong Se-young, Squid Game. From the Squid Game. Hong Se-young. Hong Se-young. You was in the Squid Game, Hong Se-young. Banyak pas itakut. Kak, sorry, boleh tolong rekamin gak? Soalnya aku ada tugas wawancara buat ini sama kakaknya, bentar aja. Rekamin tolong. Boleh kasih guys ya. Di sini kakaknya. Oh. Wawancara sana. Udah. Dua jaman ya. Kita nunggu bioskop sumpah. Ini kita makan dulu yuk. Itu daripada kita nunggu sini udah dua jaman. Mending makan dulu sekarang. Kan ya berapa coba lihat. Tuh, udah dua jaman. Ayo lapar gak? Enggak. Ini siapa? Kok rekam-rekam? Makasih apa ya? Pak, tolong privasi kak ya. Cocok bang main di sinetron Indosiar bang. Itu tadi yang pertama, contoh ngegombelin cewek yang benar res. Ah kalau ini contoh salahnya yang sekarang. Nggak begitu kan bang. Nggak main gas-gas aja kan bang. Dikira muter metik ya main gas aja nih. Ganti gigi lu bang. Siapaan bang? Kopi. Coba. Kopi itu. Jangan dikobok apa orang masih gua minum lu. Iya kan gua ngetes doang. Ya kagak usah dikobok-kobok lah. Masih ini kopi. Ini beneran kopi nih. Kopi kagak percayaan banget dah. Orang gue bikin sendiri. Gak mungkin, ini pasti gak mungkin kopi nih, coba liat ya. Iya kopi. Kenapa ya kucing tuh nakal banget cok. Gak bisa dikasih tahu lagi ya. Ini nyikir, pal batu. Nanti kan kayak diumelin sama mana ya. Bukan kan, mampus gua. Kenapa mah? Kenapa itu adenya? Oh biasa, itu tadi ade lagi main terus matanya kecolok sendiri. Bang! Jujur! Aku tadi udah... Gak bisa kan bang, mata kecolok sendiri gak bisa kan bang. Colokan aja kalau mau dicolok harus dicolok sendiri bang. Nah begitu bang. Jujur! Ya udah. Alasan aja nih anak nih. Salah kakak, maaf ya adek. Gimana masa sakit perut sampai seminggu sih? Tumpah bang, ini masih kagak enak. Terpaksa gue melakukan jurus terakhir. Jangan aneh-aneh ya. Cikili-kicit, terlalu kejepit, kecet, kecet, terlalu kekencet. Belajar di mana kamu, Meng? Begitu, Meng. Kamu polisi apa? Polisi apa? Aku ini polisi Bulan Sabit. Ini polisi Indonesia kan? Apa?
Irwan Caguter versi cerita Bobo, guys. Cerita sebelum Bobo. Hey. Kenapa? Kamu yang kuasai bumi, kah? Siapa kamu? Coba, kamu siapa? Siapa namanya? Namamu siapa? Aku Firman Caputra. Siapa kamu? Nama kamu siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Bang, udah bang, udah bang. Kenapa malah jadi sedih gitu? Nggak jadi tidur kalau begitu, bang. Can't get a girlfriend? Let me show you how. Excuse me? Excuse me? Is this made out of like diamonds? Any of these? Not real. Oh, really? Oh, because yeah, I was a bit confused because you're the only diamond I see. Mbak resign, mbak please. Kenapa captionnya si Wanmi? Ya guys, jelas-jelas mbaknya ingin abang-abangnya, ingin banget, ingin menabok pakai kunci L kayaknya. You think I have your number? I thought you were really attractive. You think I have your number? Phone number? Yeah. 604. Actually, you should just type it in. Doing the things that I never would know. Kebetulan dikasih anjing. Lu ganteng lu Asman. Kayaknya begitu ya, sih. Ganteng lu Asman sih. Nggak ngaruh metodenya gimana ya? Aduh, Yang, maaf lama banget tadi aku di jalanan macet banget, sumpah. Halo. Sorry ya. Halo, iya enggak apa-apa. Kamu lagi apa sekarang? Lagi minum ini. Tahu enggak tadi di jalan ada mobil speeding tumpah. Oh iya gitu. Jadi di jalan teh banyak kecorong-kecorong. Heeh, bau sumpah. Mana ceweknya nge-flow aja lagi. Gitu tahu tuh. Lagi ngerekam juga, tuh sama. Jadi gimana ini udah bete banget. Jadi ini pacar aku, guys. Ini siapa, Yang? Biasa. Aku temennya, Kak. Karena kamu lama banget ya, bete. Nanti dia malah suka sama aku, Yang. Gimana? Ini bukan abangnya, guys, yang takut sama momen awkward. Momen awkward yang takut sama abangnya, kayaknya. Kok sama dia gimana? Mana cewek santai aja lagi. Ya kayak gini, guys, yang harus dicari-cari. Yang ikut nge-vibe gitu loh. Satu sampai 10 lo, rate orangnya berapa nih? 5 kalau nggak 6. Kenapa tuh? Karena rambutnya aneh, keriting, warna-warna. Bang, lu ngehina gue emang rambutnya mirip. Untung besar mikrofon tasnya, guys. Ini benar-benar 5 dia. Iya, 5. Kalau menurut dia udah 1 sampai 10 berapa nih? 4. Cocok aja 4. Menurut orang bakal 7 enggak nih? 7 mungkin. Kalau mau selfie apa gua fotoin? 1. 1 sampai 10 rate cewek ini berapa nih, Bang? Woi, boleh juga nih. Berapa nih? Neuron activation. Aktif sekali. Mantap ini, Bang. Gila nih, Bang. Mukanya mulus kayak pantat bayi. Lu kenal dia enggak? Enggak tahu siapa. Tapi lu kasih rate 10 nih. 100. Oh, 100 tadi. 10. Menurut gua dia udah 1 sampai 10 berapa nih? 6 kali ya. Kenapa 6, Bang? Tinggi oke lah, tapi mukaan biasa aja, Bang. Tapi kita buktiin aja langsung ya, Bang. Benar, boleh. Mau selfie atau gua fotoin aja nih? Jangan selfie lah, Bang, fotoin aja. Oke, enggak. Kayak jempol boleh nih, ya. Nah, itu dia gaya legenda tuh, Bang. Bang, kenapa jadi kayak begitu, Bang? Hah? Kalau aku begitu langsung, malah jadi ayam anjing. Blok, nggak sanggup. Kalau kamu susah nyari yang kaya raya, kenapa yang nggak kaya aku aja? Mon, udah mon, turtle lagi, turtle. Sudah mon, dosa gombal-gombal, sekarang saatnya turtle ya. Udah lama banget, gak ketemu lek kita. Badan makin gede, wah ya. Keluarga sehat lek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, usaha makin lancar gue ya lek. Mantep banget ah. Ya bahaya, guys, yang kayak gini tuh bahaya, apalagi yang punya sambil pegang dengkul ya. Biasa pinjam dulu 100 ini, takut ini. Jangan bakal katanya lo kemarin habis bayar ya. Iya, nah, betul. Betul. Bahasa dulu, guys. Ngundang gua. Ngundang? Oh, bapak gua kali ya nggak nyampein ke gua. Udah sekarang mau gini aja, intinya aja lu mau minjem berapa duit? Siapa yang mau minjem sih? Bang, harusnya kan dengkul sendiri, Bang, bukan dengkulnya orang, Bang. Itu lebih bahaya lagi, Bang. Bahaya memang yang kayak gitu, guys. Hati-hati, guys. Kak, sorry. Ini mobil kakak ya? Bukan. Ini yang punya mobil mana? Waduh. Mbak, kalau kasih tahu sama temennya, Mbak, ya, kalau bawa mobil jangan sembarangan. Ini mobil bikin deg-degan saya. Oh, yaudah, hampir ya, kena. Kak, aku bilangin. Mbak, tahu nggak ini hampir bikin saya deg-degan?
Sorry, salah kak. Maksudnya bukan mobilnya yang bikin deg-degan. Tapi? Mobil yang saya, tapi aku belum kenal sama kakak. Sorry. Sudah aku coba kenal sama kakak. Banyak kayaknya udah biasa banget ya. Sampai bisa tahu, tapi... kayaknya udah paham betul mau kemana arahnya. Bukan debu lagi tuh anjing. Fosil, Mas yang tegar ya Mas kerjanya Mas. Abang yang dulu bukan yang sekarang kok. Bang yang tabah ya Bang. Bisa begitu ya. Aku kalau jadi abang ini nggak ku kasih tarif cuci karpet cok, ku kasih tarif cuci mobil Lamborghini aja. Yo kembali lagi bersama kami orang gila. Apa tuh sendal nayo? Ini temanku namanya Amran Wahyudi. Dia katanya punya sendal putus cinta pula dan ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat di sini. Di Bonta bilang ya. Amran, kau ngapain Amran? Emosinya beneran guys, selain putus cinta, putus sandal, putus nyawa pula. Brand motor kayak gini harusnya lebih berhati-hati ya. Karena brand motor zaman sekarang tuh semua bannya udah wajib banget pakai anti slip. Coba kita bandingin sama. Kayaknya harus sambil merem guys nontonnya. 2 jutaan dulu. Motor dengan harga segini aja udah dapat fitur yang oke banget. Tapi kenapa motor yang Bang, telepon rumah sakit kan Bang, bukan di review Bang. Ya pengobatannya jadi berapa tuh? 10 juta? Buat beginian dong 10 juta. Kenapa mirip banget ya? Buat saya pribadi sih nggak worth it ya. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Aku kalau jadi dokter aku tabok aja. Cerita konspirasi yang paling berkesan tuh apa? Saya itu paling suka cerita tentang bahwa kita tuh gak pernah ke bulan. Saya gak bilang buminya ini bentuknya apa, saya gak bilang lagi. Tapi yang saya percaya NASA gak pernah ke bulan. NASA gak pernah ke bulan. Nah, dan mereka bikin cerita ke bulan tujuan utamanya untuk money laundry sebenarnya. Anda kemungkinan tujuannya itu Bang buat gengsi-gengsi Bang. Karena waktu itu Bang Soviet, Rusia itu lagi gencar-gencarnya kesana ya. Jadi Amerika gak mau kalah Bang, itu yang ku tahu. Betul, aku senang lihat-lihat kayak gitu, guys. Yang bahasa Inggris tapi ya. Bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, yang melekat di otak cuman I love you. Cinta. Sama kata rindumu semakin membuatku. Bang, udah Bang, mancing lagi Bang, mending mancing lagi Bang. Kalau begitu takutnya yang kena warga bukan ikan ya. Kak, aku mau minta rekomendasi mocktail yang enak. Kira-kira apa ya kak? Pink Flamingo. Oh aku boleh kak, Pink Flamingonya satu. Aku boleh minta pensil sama penghapus gak? Kalian mau pen? Aku butuh sih kak sebenarnya buat ngapus masa lalu kakak sama nulis masa depan kita. Masuk kakak, masuk. Enggak ada. Nah udah mbak, jangan salting mbak, nanti kopinya kemanisan. Enggak, semoga bunga ini bisa bikin kakak bahagia hari ini ya. Ayo contoh yang benar lah yus. Nama Latif ya? Iya bang. Ini totalnya nih pak, 5.200.000 pak. Wih mahalnya bang. Ya ada dendanya nih pak. Ada pelanggarannya bapak dalam 5 tahun ini pak. Apa pelanggarannya pak? Banyak pelanggarannya nih pak, sering menggibah. Ay habis lagi baterai kamera gue guys. Pamer, yang paling banyak sih ini pamer makanan pak. Oh kenapa sampai pelanggaran pak pamer Aras, makanan? Hati-hati guys kalau pamer makanan ya. Peraturan kami memang begitu. Kalau bapak pamer makanan, ya kan bapak kena denda. Bapak bisa bayangkan tidak secara manusia begitu nak. Di luar sana saudara-saudara kita pak banyak yang belum makan. Ya kan bapak pamer toh di media. Niatnya perpanjang umur malah diceramain anjing. Bapak selfie foto live lagi makanan begitu ya kan. Seakan-akan mereka itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil sama mereka pak. Kalau bapak pamer seperti itu. Ya kan jangankan bapak pamer, baunya saja itu kalau dicium pak sama tetangga itu harus kita kasih pak. Begitu. Punya hati lah sedikit apa ya, janganlah terlalu mengikuti zaman. Bang, btw kenapa itu bang pakai banter ya? Bang? Oke. Okay. Ayolah pak, biarlah pak, aku perpanjang aja pak. Mau perpanjang? Iya, perpanjang aja pak. Ini kau mau perpanjang umurmu ini mau pakai apa? Pakai voucher atau elektrik? Elektrik aja. Bisa pakai voucher, pakai NFT lagi.
Oh, dengan unremitted. Ada unremitted ya. Itulah. Yang unremitted ya? Iya. Ini yang kain kafan, ini kapasnya Pak ya. Oh, ada kaki gitu kayak mau mati aja, Pak. Memang perpanjang umur di akhirat, Pak. Begitu. Enggak bisa perpanjang di bumi, Bang, harus di akhirat. Saya ini minyak wanginya ya, oke? Ya, Bang. Enggak salah juga sih. Ayo, guys, karena kameraku mati ya. Mending udah aja penutupan, guys. Anjing gua badannya, Bang. Harus kayaknya aku reaksiin foto-foto lama gue. Oh guys, segini aja dulu untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See ya! Gue apa adanya nih bos.